kita sudah kepit, sudah berayak. Nah, kepit dia macam ini. Belakang tak payahlah. Bagi turun macam ini je. Ha, tapi dia macam ini. Ha, kita membuat nombor satu, bawah dia 0.5. Okey bos, saya ambil guard 2 close lah. Kalau ambil guard 2 dulu dia senang nanti mau overcome atau mau pakai sisir. Ha, tahan dia macam ini. Nombor 2 gosok secara perlahan. Kan kita buat bentuk dulu. Bentuk dulu biar senang nanti bentuk macam mana kita buat mula, macam itulah kita ikut sikat, cara main sikatnya. Itulah kunci dia. Ha, okey. Nombor 2 macam itu je. Okey guys, macam biasa juga kita feeling dulu nombor 2. Lepas nombor 2 nanti baru kita ambil nombor 1 di bawah untuk menyambungkan gradasi nombor 2 dengan 1 tadi tu. 1 dengan 2. Okey, berbentuk dulu sikit. Ha, okey. Sama juga kita bawah juga. Ha, kita ambil macam ini dulu. Nombor 2 dulu. Bentukkan dulu dia punya macam mana kita mau potong, kita bentukkan dulu. Cara merata perlahan-perlahan tapi pasti. Okey bos, kita lepas tu ambil satu close dulu. Ambil ni dah bawah tu tak apa. Satu close. Kita tanda dulu. Kita tanda dulu. Macam ini. Okey. Lepas tu kita half yang ini. Half. Untuk menyambungkan 2 dengan 1. Lepas tu kita half lagi sikit. Half pelan-pelan sampai dia menyambung 1 dengan 2 tadi. 2 dengan 1. Okey, dah sambung. Yang bawah ni nanti kita kemaskan dengan 0.5. Okey bos, macam tadi juga kita ambil satu close juga ya. Kita nak kemaskan ini belakang dulu. Lepas tu yang ini kita half sedikit. Half sedikit. Untuk menyambungkan 1, 2 antara 1 dengan 1. Okey bos, macam tadi juga kita satu close juga, macam sama macam tadi juga kita tanda dulu, kita takokkan dia dulu. Kan, yang ini kan nampak kan lain kan. Lepas tu kita half. Okey model. Okey. Dah tersambung kan? Okey. Nah, okey bos, kita pakai 0.5. 0.5 close dulu. Kita nak kemaskan segmen jambang, segmen jambang kan. Ha, gosok dulu. Lepas tu kita half. Half untuk menyambungkan 1 dengan 0.5. Ini yang macam ini ambil dengan sudut mesin je. Nah, dengan sudut-sudut. Okey, lepas tu yang ini kita, yang bawah ni kita apa, close terus semua. Buang terus. Buang terus macam ni. Dekat dengan sikit kita half. Okey. Settle segment. Okey, 0.5 juga kita close kan.
tunjuklah. Okay. Untuk mendapatkan fit lah sikit. Biar kemas. Kalau kita potong petak dia tak elok lah kan. Taklah nampak apa-apa. Kalau nanti nampak lah apa-apa sikit. Itu kita half ya. Banyak sembang, banyak bohong. Sembang, banyak bohong. Emos. Kita half kelilingkan. Half, 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 half. Naik pelan-pelan. Angkat mesin dia layang-layang sikit ke atas. Lepas tu yang ini kita close. Yang ini kita close. Yang ini kita close. Kan nampak. Lepas tu kita half. Hilangkan garis yang kita close tadi tu. Ambil dengan sudut-sudut mesin sahaja. Senang je. Kalau dah pandai. Okey, jangan marah. Gurau-gurau. Bercanda, bercanda. Okey, nampak. Okey, dia parut ada. Dia biar api, dia biar parut. Kita gunting rambut saja. Okey, bos. Macam tadi juga, 0.5 kita buat dulu. Ambil tentang ini 0.5 plus dulu. Gosok 2-3 kali sampai ke 6 kali sampai merata. Lepas tu kita half. Jangan lupa buah-buah ni kini kita ambil dengan sudut. Kan dia satu tak dapat semua, kena ambil gosok 5 juga sebab dia tak satu dari bawah. Nampak. Ambil dengan sudut mesin je. Jangan bagi naik ke atas. Kalau bagi naik ke atas nanti bertakuk. Jadi radiasi dah hilang balik. Tak nampak kan. Sikit je. Lepas tu yang bawah ni kita close. Yang bawah ni kita close. Okay. Yang bawah ni kita close. Buang dia punya segmen, tebu jambang. Close. Tanda pakai macam ni. Lepas tu kita hard. Okay. Senang je kan. Lepas tu kita close balik. Close balik. Okay kot. Terus sambung. Perhatikan saya cara main sikatnya. Ambil yang lebih yang dua tadi tu. Okay, kita buat nombor dua tadi. First kita ambil yang lebih-lebih sahaja. Lebih-lebih sahaja. Kan. Lebih-lebih sahaja. Fokom sebelah sini pula. Ambil yang lebih dia. Kalau kita ambil nombor 2 dia akan lebih. Dia ambil atas tu je. Dia ada keluar-keluar tadi je. Okay. Okay bos, lepas tu kita pakai trimmer nak buat kat line sini. Pakai trimmer. Saya pakai trimmer Babyliss. Babyliss Pro. Pakai pisau pun boleh juga. Tapi dia kurang kemas lah kalau tak pakai pisau. Kalau pakai pisau lagi kemas. Tapi aku tak pakai pisau ni. Okey, nampak kan. Okey juga macam ni.
Okay guys, ini hasilnya rambut kemas, rambut pejabat, rambut pejabat. Artis kita kerja pejabat.